Matur nuwun sedulur di Sinepar, mau pawartos 5 Simpang 5 TV. Sedulur warga Desa Jatisari Kecamatan Jakenan budidaya anu manuk berkicau. Soko hasil budidaya iku iso entuk pendapatan nganti jutaan rupiah sesasi. Wong lanang sing jenenge Mas Duki warga Desa Jatisari Kecamatan Jakenan gawe budidaya manuk berkicau. Pendapatan sesasi entuk cuan jutaan rupiah. Usahane iku awale pas awake gawe usaha ternak sapi nanging gagal. Karo modal 20 juta rupiah, awake milih kanggo budidaya manuk murai batu. Awale Duki mung duwe 3 pasang. Sawise iku saiki Duki duwe puluhan pasang manuk murai batu. Manuke iso didol mulai saka 1,5 nganti 16 juta rupiah. Rego sing paling larang amarga indukane sing duwe manuk kicau akeh disenengi wong lan menang saka macam-macam kontes. Pendapatan sesasi awake iso nyapai 10 juta rupiah. Dulunya melihara sapi. Waktu melihara sapi, saya rugi karena biaya untuk membikin kandang sapi itu kan mahal. Akhirnya sapi saya stop. Beberapa uangnya saya pakai untuk beli burung murai. Pertama ada berapa yang dulu beli? Pertama saya beli 6 ekor, 3 pasang. Terus? Habis itu beranak, berkembang. Akhirnya saya tambah lagi beberapa kandang. Sekarang ada berapa ekor, Pak? Kalau jumlah ekor, sekarang ada kisaran 20-an ekor. Tim Liputan Simpang 5 TV.